hanya untuk di film doang. Kalau mau bantu itu dikasih beras setengah kintalan, iya, gitu. Jangan keluarganya. Orang susah disensor, dikasih sana, dipertontonkan ke jangan Eropa, gimana? Salah, dikasih duit. No, bantu itu dikasih duit, nih, Bang Jamrut, nih kasih duit 200.000 ya, gitu. Jangan disensor, terus dipertontonkan di sana. Indonesia itu susah gitu ya. Susah ya, beginilah tuh keringetnya juga segede gini-gini keringetnya. Pengen 4.000 perak itu mikul tuh sampai punuk kayak gede-gede no. sensor punuk kayak biar nyampe ke mana Eropa. Kenalin dulu mantuku, suaminya anakku. Oh, ke dalam. Iya, kita ya. Boleh ya? Iya, boleh. Terima kasih. Berapa, hei? Anu, Mas. Piro? Piro? Yo. Kabeh telu iki piro? 200. Waktu kebakaran dulu, banyak ada 13 rumah yang belum bisa bangun. Akhirnya dibangun sama UPC, salah satunya ini. Ada di sini ada 4 rumah, di sana ada, yang dibangun sama UPC. Oh, dulu yang terbakar ya rumah? Iya, yang terbakar dibangun ya. Sama UPC. Kenapa? Karena belum bisa bangun. Bukan, kenapa terbakar? Itu... nggak tahu tuh kenapa, ada yang bilang katanya di kan rencananya mau digusur, jadi belum bisa digusur, akhirnya dibakar. Bagaimana sekarang? Mau harus pindah lagi, saya mendengar itu mau digusur. Iya, mau digusur. Masih tahun 2014. Nanti mau kemana dengan anak? Belum tahu mau kemana. Belum tahu. Ini masuk First of all, welcome to Rasuna Epicentrum, the most complete integrated super block
in Central Business District Jakarta. Right now we have the 52.5 hectares of the area, and we call it this the biggest super block located in Central Business District Jakarta. Our objective is we want to create the super block to give a high quality of life here. As we know, in Jakarta, many traffic jam, and then quality time with our family, yeah, it's very not good quality. So if you live here, work here, and then play here, so it will create a good quality of life, the same problem. Also, we have the river walk. On the Sunday morning, we can doing sport, yeah, on the side of the river itself. Kami sangat berbangga hati malam ini, meskipun saya sering kontak pada Wardah, koordinator wilayah yang kurus di pojok itu, lalu Pak Abdul Rozak selaku penasihat spiritual. Sebagian besar sudah mendahului kita. Sudah menjadi pejuang bawah tanah ya. Jadi RW 3 yang seberang kita, bawah itu sudah tergusur. Ya, sebagian 3 lalu 4 sampai 9. 4 total, 5 okay. Total, 6 ini Pak Suryadi ada di luar HPL, kan bingung kita. Dia bilang ini seluruhnya memang 454 hektar tuh habis untuk Jakarta Fair, untuk World Trade Center, kan perkantoran swasta, pemerintah, hotel, restoran dan sebagainya ya. Enggak ada sama sekali di sini yang untuk pemukiman warga. Ada 3.350 unit rumah mewah. Itu. Bahaya ini karena apabila tanah atau bangunan yang saya tempati akan dibebaskan karena kepentingan negara atau pemerintah pusat maupun daerah, saya bersedia dibebaskan. Artinya bersedia digusur tuh melalui musyawarah. Musyawarah peraturan kan masalah dibebaskan. Itu artinya bersedia digusur. Ya, tapi kita musyawarah dan perundangan, Pak. Gak ada, Pak Surajudin. Lemah sekali ini, pasti nanti akan ini sudah ada kesepakatan begini digusur, Pak Surajudin. Nah itu kita ambil, kita jangan sepakati kalau memang apapun, kalau betul kepentingan negara bukan komersial, ya kita bersedia, kalau tidak ya. Ada Pak Surajudin, karena dia bisa aja pakai setnek, bisa pakai setnek, pakai siapapun untuk menyatakan ini kepentingan negara gitu. Di agama manapun, termasuk agama sebagian kita yang Islam bilang, Nabi itu mengatakan kalau sampai ngulang dua kali itu namanya keledai gitu ya, salah dua kali itu keledai. Begitukah kira-kira? Sepakat begitukah Bapak semua? Tadi ini sudah melempem, saya bangun lagi, ayo Din berjuang. Ayo bangun lagi itu.
tahu partai yang mau memilih? Sudah. Oh, partai apa? Partai rahasia dong. Rahasia. Rahasia. Nggak takut setiap orang ini sih ya bebas memilih, tapi kalau menurut aku sih kalau aku milih bentar dulu ada mau konsentrasi mobil. Iya. Ini kita hidupkan lagi karena biasanya memang ada setiap bulan, setiap wakil kampung ketemu, lalu kita membicarakan apa perkembangan, apa masalah, apa rancangan, kebutuhan, seperti itu. Sama. Saya Nadela, saya dari Muara Baru, Kebon Tebu. Kampung yang akan tergusur. Dan kita berjuang bersama-sama, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kawan-kawan kita semuanya. Nama saya Mohtar Tukang Becak. Tinggalnya di Pademangan Timur, bongkaran yang terancam gusuran. Saya Wardah Hafiz, di sini koordinator UPC. Saya nama Alwani dari Teluk Gong, Jakarta Utara, Kelurahan Penjagalan Becak. Bukan pendukung Wiranto. Ini kan kemarin dibagi, oh, Bu. Punya kaos mana aja sekarang? Wiranto, Prabowo, SBY. Kira-kira maunya kalau nanti ada presiden baru, apa yang mesti ditangani atau dipenuhi untuk kepentingan atau urusannya rakyat miskin kota ini yang di mau apa? Supaya presidennya ngurus itu gitu, apa yang di, mesti diurus. Apa? Pekerjaan. Pekerjaan. Oke. Okay. Ini pekerjaan ini. Maksudnya kesejahteraan apa? Yang penting bisa sejahtera, hidup makmur kan intinya begitu. Iya, tapi tempat tinggal. Ah, oke. Okay. Soal gusuran gimana? Tidak ada gusuran gitu? Tidak ada gusuran. Apalagi tadi itu hidup makmur. Yang dimaksud makmur itu apa? Punya gunung, punya pesawat, ya, punya... Kita tidak sempat kekurangan dengan pendidikan cukup, dengan pekerjaan ada. Pendidikan anak-anak baik? Baik, gitu? Ya. Terus apa lagi? Kesehatan, Bu. Kesehatan diapain? Kesehatan gratis. Gratisin, kayak nggak seperti... Pelayanan kita. Kesehatan gratis, ya, gitu? Ya. Kalau kena stroke, kayak... Iya, kemarin aja saya 7 juta. Padahal juta? Iya. Padahal ada ini, SKPN apa tuh? SKTM. Iya, SKTM? Juta di rumah sakit Islam. Wah, ini orang kaya nih. Rumah sakit. Jual apa-apa tahu dari mana orang itu menyumbang saya. Oke. Okay. Itu. Kesehatan, pelayanan kesehatan. Kaya. Kira-kira ini ya? Oke. Okay. Sekarang. Pekerja sektor apa informal itu dilindungi oleh hukum kan selama ini PKL ekonomi BK, informal iya, ya itu dilindungi oleh hukum tidak pekerja tapi terancam. Ekonomi informal maksudnya paham nggak nih kawan-kawan enggak. Kalau kita bikin sendiri di rumah atau kita bikin apa gerobak kita bikin tenda itu namanya informal. Itu sekitar 60% sampai 80% tenaga kerja di Indonesia itu ada di ekonomi informal. Jack. Hey.
Bella. Bella. Semua ya. Pak, sudah berapa lama di sini? 27. 27 tahun. Anaknya pada minta sekolah semua. Pada minta sekolah, kalau kata saya nggak usah sekolah. Nggak bisa. Bisa anaknya minta sekolah semua. STM-nya di Blok M. Blok M, STM. Uang gedung aja bayarnya jual kambing 9. Buat bayar uang gedung. Jual kambing 9. Anaknya pada minta sekolah semua. Bingung. Bapaknya tidur di sini, anaknya dikontrakin 250. Sampai kapan mau digusur? Tadi udah didatengin. Tadi mau didatengin kantip tadi. Berapa lama bang kerja di bangunan? Udah lama bos. Hah? Berapa lama? Lama 10 tahun lebih. 10 tahun lebih? Ya, sejak kecil lah bos. Standarnya UMR itu berapa mas di sekarang? Wah, kalau mengikuti standar UMR ya nggak tahu bos. Kita harian-harian borong istilahnya, kalau kasarnya gitu, harian borong. Ya, udah bertahun-tahun saya pertimbangin terus. Hati sih pengennya ayam, tapi apa daya, dompet nggak nyampe gitu. Tapi kayaknya bekerja seperti ini lebih berisiko ya? Risiko. Iya, risikonya gede. Kita tetap nyawa terus, memang benar. Risiko. Ada pengalaman teman-teman pernah dulu yang lihat? Wah, pernah sekali banyak. Aku itu aku di mana? Di Tanjung Duren itu 3 kali dari lantai 27 terbang jatuh, nah, terus dari lantai 15 terus dari lantai 22 juga 3 kali Tanjung Duren jatuh gitu? Jatuh. Terkadang kita di benak sih trauma istilahnya. Wah, nggak pengen lagi kerja di proyek, istilahnya bahaya gitu. Tapi ya, gimana lagi? Emang di Jakarta itu terkenalnya kan ibu tiri. Ibu tiri Jakarta. Kota paling terkejam. Paling kejam. Namanya ini mau semua.
mereka kena atau memang cuma ini aja? Rencana semua pasti. Semua ya, pasti. Pasti habis ini. Pasti habis. Oh, setelah ini? Iya, iya tahapan. Ya. Ini habis ini, Bu. Sampai ke sana habis. Tidak ada lagi gudang-gudang sekarang. Habis gitu. Ini, dihabisin semua. Dihabisin semua. Iya. Kepala. Mundur-mundur kepala kena SP semua. Awas. Awas. Proyek ini diperuntukkan untuk membuat apa, Pak? Oh, proyek ini untuk rumah susun untuk kebutuhan warga. Yang akan menempati rumah susun Nami itu apakah korban gusuran atau warga yang ada di sekitar sini? Kalau kenyataannya ini jelas korban gusuran, karena di sini ini akan pergantian pembangunan. Ya, tidak ada di sini lagi semacam rumah kumuh. Oh, ya, jadi seperti macam di Singapura dan Bangkok itu, Singapura gitu. Persyaratannya yang ingin memiliki rusun Nami apa? Persyaratannya uang muka 20 juta. Uang muka 20 juta. Per bulannya 3.000 per bulan. Per bulan 3 juta. Per bulan 3 juta. Iya. Uang muka 20 juta. Iya, dengan syarat dicicil sesuai dengan kemampuan. Dengan syarat dicicil. Iya, yang 20 juta yang uang muka itu. Yang 20 juta itu dicicil ya, Pak. Iya, apa namanya pendaftaran itu. Pendaftarannya. Nah, kemudian tiap-tiap bulannya itu 3 juta. Kalau begitu saya rasa yang bisa menempati rusun Nami nanti itu bukan korban gusuran, Pak. Barangkali mereka yang punya struk gaji, Pak, ya. Yang pegawai tetap. Tapi kalau seperti tukang beca, pemulung, itu kan nggak bisa memiliki rusun Nami. Karena di sini kita lihat bagaimana bayar sewanya yang demikian tinggi sampai 3 juta per bulan dan 20 juta untuk uang muka. Itu terlalu berat buat rakyat miskin. Kalau menurut ya barangkali yang kemampuan aja barangkali yang mampu-mampu aja. Yang kita bisa pastikan dengan persyaratan-persyaratan seperti itu yang akan menempati ini orang-orang yang punya, yang mayoritas ekonominya menengah ke atas kan, bukan kita yang ada di bawah. Nah, sementara yang menjadi korban adalah kita-kita yang ada di bawah. Iya, betul. Yang menjadi kekhawatiran mereka kalau sampai kebon tebu digusur dan mereka pindah ke rumah susun, itu mereka tidak akan mampu untuk bayar rumah susun. Pendapatan mereka yang hanya 50.000 itu nggak cukup untuk bayar sewa rumah. Tapi di sini nggak ada kegusuran? Belum. Mau ada, tapi belum. Rencananya ada, tapi belum. Thank you.
So, why do you live here, not in the kampung? Yeah, why not? But if I do, I think, then I will be like, there's a social economic gap, you know? Like, if I have this house there, then I will be like the elite or something. So, if I live in the kampung like the friends in kampung, I don't know if I can survive. I may be able to survive, but I have there should be adjustment, you know. When I did the organizing at Edis Kampung in 1993 to 1996, it was very difficult for me to take a bath there, you know, because the toilet was very small. Well, it's not because it's small, but sometimes, you know, there was big rat coming into the water, and what the friends there did was they took out the rat and then they took a bath, and I couldn't do it, you know. First is I was scared of the rat. The second was I thought, whoops, the water is really dirty, you know. So I got that problem, you know. So. Yeah, I don't know if I can live in the kampung. Oh bukan, ini pemerintah punya. Sebelum aktif ini kita manfaatin, ya kan? Lumayan, daripada bengong, nganggur, ya ini kita akal-akalin. Dari zaman Belanda. Kita akal-akalin, kita bikin lori. Namanya ini bukan kereta, lori. Pak tinggal di mana? Iya, ya, saya tinggal di sini tuh. Oh ada rumah di sini? Ada, bukan rumah itu, apartemen. Apartemen? Apartemen itu. Apartemen kami. Iya, AC alami, lumayan cukup, baunya cukup menyengat. Ya, lumayan sih bersihnya itu di belakang itu. Ya, nyamuknya segini-gini. Airnya ada di situ? Ada. Dari mana ngambilnya? Dari sumur warna itu. Oh, sudah bisa bikin lagi. Di sini. Di sini pakai mandi? Iya, buat mandi. Nyuci ya di sini. Iya. Tapi banyak air sumurnya. Air sumur ya lumayan lah. Ada berapa sumur? Satu di situ untuk semua. Pager. Iya. Cukup ya? Iya. Iya deh. Saya kelas sudah dulu ya. Iya, makasih Bu. Iya. Itu apa men umumnya apa terakhir katanya kan pertama kan katanya semua tanah BJKA ini boleh iya itu terus kata dengan lagi katanya, ya? Ada orang bilang ini tanah PLN ada PLN ada PU iya ada. Jadi sengketa tiga katanya ya, jadi BJKA nya ngeles tuh iya inilah orang yang paling terkaya di dunia gitu. Iya. Apa itu? Suaminya enggak ada. Iya. Di Sumatera ada anaknya satu ya, batang sekolahnya. Oh gitu. Mas jadi paling kaya. Paling kaya. Well, a kampung is like a long big house, you know, where you are very close together.
human relation is open and warm, you know. And that what sustains the poor, because in the kampung, it's a very intricate network of people, of social life, of supporting each other. We have a roof garden. We call it roof garden. This area. There's a kampung now. Yeah, still in kampung, yeah. This is limited only for the resident. Eh? Personally, for yourself, it would be too expensive to live here? Oh, still expensive. To spend 3 or 5 million monthly here, yeah, I think it's not for my position right now. Not what we call it, the efficiency, not smart expense, yeah, to me. Bicara sama Ibu Ida, ya. Ketua Komisi.
Ya Bu Ida, Ida Komisi A. Tadi saya koordinasi dengan Komisi A. Dan kita nggak bisa rakyat ditaruh di jalan, ya. Soalnya Bu, tempatnya terbatas. Saya nggak mau tahu. Kita taruh di halaman dalam itu baru sedikit sopan. Lalu kita di dalam baru ngomong berapa orang masuk ke ruangan. Nggak ada rakyat di luar. Gak ada. Anda buka pintu, kita masuk ke dalam, baru di dalam kita ngomong berapa masuk ruangan. Ini kan Bu, ini kan kantor ada kegiatan. Kegiatan di sini macam-macam kegiatan ada apa segala macam. Kita masih ada di halaman dalam. Itu sopan sedikit, tahu kan? Ya pada demo kita memang aturannya begini. Gak ada aturan-aturan apa lagi? Gak bisa. Ini ya. Rakyat nih. Saya tahu. Kamu lagi saya tahu Bu. Ya. Apa? Saya tahu Bu Maraya. Kalau bagi orang kaya senang Pak, kalau bagi orang miskin seperti saya begini Pak. Ibu berdekat jalan. Maka kalau masuk orang Pak. Kemiskinan terus jalan. Benar-benar kayak rampok, kayak maling. Kendang sana, kendang sini. Lebih baik binatang, binatang ada tempat tinggal ada. Ini rakyat yang mau terima menemui wakilnya. Tapi setelah itu, kita tidak bisa lagi teman-teman. Ya Bu, saya galak kalau begini caranya, saya galak. Anda bicara dengan security, bilang pada security, buka pintu. Gitu. Ibu udah langsung masuk. Sudah tahu Ibu warga ini, masuk. Saya mesti masuk. Iya, Ibu. Iya, tapi saya harus mereka masuk dulu baru saya. Ini sementara di luar dulu. Sudah masuk dulu semua. Baru saya masuk. Ya kalau kita mah disuruh begini gimana? Ya kalau kita mau masuk aja. Ya kalau masuk aja ya suruh masuk. Cuma kita ada aturan, Ibu. Saya enggak tahu deh. Yang penting itu ada nurani dulu, gitu. Jangan berlindung di aturan doang. Muat nggak? Muat? Masih muat nggak suruh masuk? Masuk. Masuk aja dulu deh, suruh masuk aja nggak apa-apa. Ya oke, masuk. Tenang aja, yang tertib aja di dalam. Iya, buruan ya. Nah, Dela. Itu aja buruan, kemana-mana. Ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya cintai, selamat datang di kantor rakyat ini. Selamat datang di Komisi A. Komisi A ini mendengarkan apa saja yang akan Ibu sampaikan kepada kami. Silakan Ibu. Saya sudah sangat sering datang ke sini dari abad lalu, tahun 1900 itu, sampai sekarang tahun 2000-an. Masalah masih sama. Saya datang untuk bicara tentang masalah yang sama penggusuran. Ada 16.468 jiwa yang jadi korban. Di sini kawan-kawan mau menunjukkan bahwa warga miskin kota itu sebetulnya bukan sampah dan beban untuk kota, tetapi adalah bagian integral dari kota yang bisa menjadi aset, yang bisa juga bersama-sama membangun, mengelola kota ini dan saling mengisi dengan kelompok sosial yang lain gitu. Tolong Ibu Dewan, Bapak Dewan, ayo, ampunlah saya udah nggak bisa ngomong lagi nih, karena nggak tahan sedihnya Bu. Setiap hari dia orang-orang aja Pak Salmol PP, saya berdua sama Ibu, aduh nggak tahan. Sekian aja Bu, minta tolongannya aja saya tuh. Nggak bisa ngomong Bu, saking pedihnya. Sekian Bu. Pertama yang ingin saya pertanyakan, ada tidak Ibu yang dari Budi Dharma itu memiliki KTP? Kalau tadi kebon kosong kan ada KTP-nya. Ibu KTP, KTP warga situ? Ada. Karanganyar ada? Ada. Ada. Oke, baik. Paling tidak ini kan menjadi bahan salah satu masukan buat kita bahwa warga ini juga mempunyai KTP. Begini Bu, kalau persoalan teknis administratif itu tidak ada jaminan. Kalau soal itu saya bisa lakukan
Ibu minta kapan, nanti sore juga saya kasih kalau memang hanya soal itu. Tapi saya yakin fotokopi KTP itu tidak akan berarti apa-apa. Mereka punya KTP dan rumahnya udah hancur sekarang. Terjadi penggusuran tadi. Rumah kami dihancurkan, tempat tinggal kami tidak ada lagi. Hujan-hujan saya gendong anak saya sampai badannya panas sakit. Saya lari-lari. Bahkan barang-barang belum sempat dikeluarkan, sudah dihancurkan. Saya minta waktu mengeluarkan barang saja tidak boleh. Malah dibentak-bentak, disuruh keluar. Sebelum ada kesepakatan antara warga, surat itu tidak berlaku. Sudah saya beritahu, Pak, ini ada surat dari DPRD. Kalau tidak ada kesepakatan antara warga, belum ada boleh pengerusakan atau penggusuran. Tangan saya malah dipukul pakai pentungan sampai bengkak, sampai lecet. Jadi kalau saya, seandainya saya, maaf ya Bu, sebagai anggota dewan saya mah merasa terhina. Karena surat yang dikasih kok nggak ada, istilahnya nggak ada arti, kok nggak ada sakti-saktinya acan. Udah dikasih surat dari DPRD kok malah saya dipukul tangan saya. Kalau saya dengar dari ibu dari awal maupun warga dari awal sudah mengatakan bahwa percuma ember bocor dan lain sebagainya, itu adalah menjadi hak ibu karena memang ibu merasa frustasi dengan kondisi yang ada selama ini. Iya, boleh saja. Boleh saja ibu frustasi, boleh saja ibu mengatakan seperti itu. Satu hal kalau untuk berbicara, sampai sejauh mana sih kekuatan anggota dewan ini, seperti Mas tadi katakan, ilmunya mereka dapat bahwa wali kota itu di bawah naungan DPRD, di sekolah mana juga pasti tidak ada mas ilmunya itu. Sehebat apapun yang menurut ibu anggota dewan ini tidak akan ada hebatnya, karena kita juga ada pembicaraan dengan eksekutif. Kita tidak mungkin ini tidak dibongkar selamanya. Ini maaf saja, Satpol PP itu bagi tukang becak itu kan dianggap bukan anggota, apa itu tentara, apa itu polisi, itu hanya merupakan organisasi. Tapi tindakannya overacting, merupakan kayak seolah-olah otoriter lebih-lebih daripada otoriter itu. Maka kan sebetulnya kalau rakyat sudah mengendaki tidak setuju dengan adanya Satpol PP, bubarkan saja. Kenapa? Karena merugikan rakyat, memeras rakyat, menindas rakyat. Untuk konkret, saudara-saudara, bapak-bapak yang ada di sini, waktu yang namanya Banpol itu tindakannya sama kayak Satpol PP, yang memperkosa cewek yang tidak ini, yang macam-macam. Akhirnya Banpol karena rakyat tidak setuju dibubarkan halus, tidak ada masalah. Cuma kan permasalahannya adalah kita ini lembaga politik, DPRD adalah lembaga politik, perjuangan yang kita lakukan adalah perjuangan politik. Nah kalau Mbak Wardah dan teman-teman ya bisa melakukan perjuangan massa, karena Mbak Wardah juga punya massa, gerakannya benar-benar nyata, real. Kalau tadi begitu ibu nunjukin itu surat, Satpol PP bilang jalur hukum, Satpol PP-nya benar. Benar dalam arti ya jalur hukum, karena surat itu Bu, itu surat politik. Karena kita adalah lembaga politik yang tidak punya kekuatan hukum untuk memaksa apa-apa. Satpol PP kalau memeras rakyat, menindas rakyat tidak sesuai dengan negara kita yang namanya negara demokrasi. Dem itu adalah rakyat, krasi adalah kekuasaan. Kekuasaan bukan di tangan penguasa, tapi kekuasaan adalah dari rakyat. Dari rakyat untuk rakyat, suatu saat kembali ke rakyat. Kira-kira tadi anggota dewannya mereka tergerak hatinya atau pura-pura sedih atau gimana? Tadi atau enggak betul? Kayaknya kurang nanggapin deh. Kurang nanggapin. Apalagi ya ini maaf aja, kurang kayaknya berkelit-kelit masalahnya surat. Ya tapi saya mau bilang kawan-kawan, seberapapun kita coba
mengambil positifnya, maksudnya ya dia udah mau terima kita, ya udah buka pintu kan, kita udah boleh masuk ke rumahnya ya, ya. Walaupun kita berantem di dalam rumahnya. Ya. Nah, kalau kita tadinya misalnya dikasih emperan, sekarang kita boleh masuk ke ruang tamunya. Gimana kita bisa masuk ke dapurnya gitu kan? Berani gitu ya, Ibu ya. Kita bikin mereka takut sama kita tadi kan gitu, jadinya agak bingung-bingung jawabnya. Aku mencari tapi tak menemukan diri. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Selamat jalan. Tak pernah berhenti menantimu. Andai kau tahu, aku selalu menunggumu. Andai kau tahu, aku tak lelah menunggumu. Walaupun kau selalu menghindar dariku. Mencoba takkan bisa, aku bisa selalu bersabar menahan rasa rinduku. If you talk to anybody now who are having concern with Jakarta, they would say the governor is hopeless, forget about him, because there is no dialogue at all now. He doesn't listen to anybody. So the law, the rules, the planning, the setup of the city are all against the poor. Modernity is their ideal and dream. Saya merasa tumbuh semangat saya merasa setelah saya ingat betul-betul kalau hak saya ini enggak ada sebagai rakyat, sebagai warga yang harusnya mendapatkan haknya. Contohnya waktu pertama saya mengalami rumah saya digusur. Memang pada waktu itu kita dapat ganti waktu masih zaman kekuasaannya Soeharto pada waktu itu. Hidup saya hancur dan saya putus asa. Di saat saya putus asa, saya ketemu sama UPC. Dan UPC yang membangkitkan semangat saya dan membuat saya bangkit kembali, saya merasa saya dihidupkan kembali oleh UPC. Itulah yang membuat saya bertekad, saya tidak akan pernah berhenti berjuang untuk mendapatkan hak-hak saya. Oh, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini jadi panca tuntutan rakyat miskin kota, gitu kan? Informasi yang kami dapat, Presiden SBY memerintahkan semua Pemda, pemerintah kota, untuk menghentikan penggusuran selama sampai berarti sampai bulan Juli. Tapi di saat partai pemilihan sekarang ini, itu warga yang cilik, warga kecil, itu sangat diagung-agungkan oleh pemerintah. Tapi ketika satu saat misalnya tarif merah ataupun garis merah yang sudah di titik itu harus digusur, apakah masyarakat itu mau nempatin di mana, apa mau tidur di bawah tol, nggak peduli. Jadi pemimpin yang jelek ini percerminan dari rakyatnya yang tidak cerdas gitu. Nah, kita sekarang mau menjadi rakyat yang cerdas, yang kita bisa memilih pemimpin yang baik. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa menuntut ini kepada calon presiden? Kalau saya pikir, Bu, kita kan ini perlu suara yang jadi satu. Sedangkan suara ini kalau kita pikirkan lagi pecah nih suara.
sebetulnya sebelum itu suara jadi satu, kita perlu suatu wadah dulu yang untuk menyatukan suara itu. Supaya jadi suara itu jadi satu, kita bisa berjalan gitu. Sekarang kalau untuk mempersatukan kita nggak ada alatnya, bagaimana bisa bersatu? Kalau wadahnya sementara nih, ya. Sementara UPC dulu bisa? Ya bisa. Kalau berapa banyak tuh supaya bisa ketemu calon presiden? Supaya dia bilang, wah penting ini. Ratusan ribu kan. Ratusan ribu? Berapa? Jutaan. Jutaan? Bisa jutaan? Ya, kalau disempat semua itu bisa, Bu. Di Jakarta bisa nggak tuh sejuta? Pak Muhtar, bisa nggak sejuta? Maaf, saya tidak bisa jawab karena sekarang kayaknya berpetak-petak. Berpetak-petak. Iya. Sekarang kita diinjek-injek, ditendang, diludahin, dilecehin, dan kita diem. Kita suka itu. Oh, RT sana 10.000, lari ke sana semua 10.000. Harga diri kita cuma 10.000 dan satu kaos. Jadi kita ngomong kepada semua calon presiden, kami tidak mau hanya kaos, kami tidak mau sembako, tapi kita mau dapat ini. Kita mesti, saya memilih atau saya memberikan suara saya kepada calon yang mau memenuhi ini dengan tanda tangan. Nah ini kita di Kelurahan Waraka, seberapa air hujan? 14. Nah besok juga masih di Kelurahan Waraka, targetnya Kelurahan Waraka itu 3 hari. Tiap kelurahan 3 hari. Kalau untuk mencapai 500 ribu, dikali 4, dibagi 40 reper, targetnya harus 88 ribu per hari. Nah ini kita dapat 22 kelurahan. Sampai tanggal 10 Juni. Ayo lanjut. Tidak boleh tidak. Nah targetnya kita per hari itu 8 ribu. Benar-benar tadi, saya Respati, saya dari UPC. Saya Respati, saya dari UPC. UPC adalah lembaga organisasi. yang bekerja sama. Nanti itu akan, anu loh, kalau di sini gugup gitu ya, nanti di lapangannya malah tambah gugup kamu. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Nama saya Marlia dari UPC. Tujuan saya kesini untuk mengajak saudara keterlibatan dalam pemilihan presiden. Ya gitu aja kan, gampang kan? Ayo sebelahnya. Ini mengganggu ya ternyata ya. Aduh, sorry. Ini RW 08, RT 08, RW 4, RW 11. Bisa nganggur sebentar. Oh, ya. Nah, kalau saya boleh tahu, kenalin dulu, nama saya Ujang. Saya dari UPC. Ibu udah pernah dengar nama UPC? UPC itu Urban Poor Consortium atau salah satu organisasi yang berjuang bersama rakyat miskin dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan gitu. Masih ada orang-orang di dalam sini? Dua ada orang. Baru numpuk jamu. Oh ini, Ibu bisa minta waktunya sebentar? Enggak apa-apa.
Nah, keinginan kita, bisa nggak sih kita duduk bersama calon pemimpin, kita ajukan masalah kita. Ini loh masalah orang-orang rakyat, orang kecil. Nah, jadi nanti siapapun yang mau tanda tangan, nah itu akan didukung. Jadi siapapun presidennya, kita nggak pilih siapapun. Kami dari UPC sedang terlibat aktif dalam Pilpres. Nah, tujuan kami ini akan mengadakan kontrak politik. Bikin LPT-nya aja deh. LPT-nya tadi lewat. Ini untuk Pilpres tadi, kontrak politik nanti. Nah, Pak RT, Pak RT. Sini, Pak RT. Tuh. Iya, iya. Semua saya sih begitu ya. Memang. Kepada rakyat, kepada orang miskin-miskin aja. Orang miskin-miskin, ya kan? Ya. Saya sebetulnya sih buat miskin aja, maupun masyarakat dimanapun ya, harus pro dan harus diperhatikan saja. Cuman ya mereka cukup janji-janji doang. Karena begini, begini, begini ya, nggak tahu deh. Oke, nah sekarang kalau sudah kenalan, apa lagi? Kalau udah kenalan? Ya? Langsung ngajak. Gimana ngajaknya, Pak? Gimana langsung ngajaknya? Nah, agitasi. Mungkin perlu nggak kita tanya dulu masalah yang dihadapi oleh dia? Ya, jadi supaya keterlibatannya itu karena dia punya masalah. Dan masalah ini penting untuk diatasi, gitu ya. Jadi kita tanya dulu tentang masalahnya. Ada jembatan yang menghubungi ke sini ke kampung ini? Nah, tapi kalau yang untuk kampung ini nggak ada. Ya ini aja. Cuma ini aja. Ini. Lagi nggosok apa? Iya, lagi gosok. Belum selesai. Iya. Ya udah, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar. Di enak di mana duduknya ya? Di dalam belakang. Enggak apa-apa, dalam aja ya, Bu. Duduk, Bu. Kita ngobrol-ngobrol. Sekarang gajinya berapa, Ibu? Ya gajinya cuma 25 sehari. Iya. Ah. Cukup itu. Ya, nggak cukup, cukup-cukupin aja. Cukup-cukup, ya. Selama Bapak tinggal di sini, apa yang kira-kira menurut Bapak menjadi, yang dianggap masih menjadi masalah? Gitu? Selama Bapak jujur tinggal aja di sini. Ya? Air. Air, oke. Okay. Kenapa, Pak, air itu? Airnya susah. Iya. Nah, dulu kan kalau masih PAM itu kan pemerintah yang masih, iya, sekarang masih bagus, Pak. Masih bagus. Gimana nih kamu kok jadi begini? Ya. Tolonglah bagaimana caranya agar warga saya tidak seperti sekarang ini, gitu. Ya. Itu yang saya sebut tadi. Ya. Bapak nggak makan satu hari mungkin masih sanggup bertahan. Hmm. Tapi kalau nggak minum satu hari, saya rasa nggak sanggup. Lah, terus yang sekarang ini, Bapak ngambilnya dari mana? Kalau ya, nggak jalan? Beli? Beli tentu dari? dengan tukang gerobak, oh. Tentu dengan biaya yang jauh lebih mahal dong. Kan di PJKA, tanah PJKA nih. Kalau memang PJKA mementingkan ya kita mau tidak mau pergi gusur. Sudah harus pergi 4 kali di sini. Ya udah 5 kali. 5 kali. Nanti harus kembali. Ya mau apa lagi kita? Kita butuh tempat tinggal ya kan? Kita ya harus mempertahankan istananya itu seperti itu. Apartemen kita tuh.
Siapa sih yang mau digusur? Enggak ada kan? Siapa sih yang mau anaknya bodoh? Enggak ada. Maka itu saya harap untuk 5 tahun ke depan, untuk pemilihan presiden, kita jangan sampai salah pilih ya, Bu ya. Ya, Pak ya. Iya, iya. Hari ini kita kerja mati-matian ya. Bisa nih kebeli beras. Besok kita mikir lagi kan? Iya, Bu. Gimana nih anak gue bisa makan besok? Jadi karena kita selalu dijajah dan dibodoh-bodohi oleh pemerintah dengan cara yang seperti itu, kita gak bisa berpikir luas. Kita gak sadar kita punya kekuatan. Reformasi. Pemerintah, DPR, MPR, caleg, presidennya bahkan. Itu yang gaji rakyat. Yang milih juga rakyat. Tapi apa yang didapat dari rakyat? Gak ada kan? Cuma penggusuran, penangkepan. Salah sedikit rakyat digibas. Wah lu masuk lu melanggar nih, ngotorin negara, ngotorin kota. Lah yang ngotorin kita atau mereka? Kalau menurut ibu-ibu yang membuat kotor negara ini kita atau mereka? Mereka yang korupsi, Pak, yang mengambil hak-hak kita. Kalaupun kita kerja itu intinya tuh harus kita harus punya modal pertama. Kita harus bayar dulu. Baru kita dapat kerja. Kalau kita enggak punya modal cuma ngandelin ijazah aja tuh susah kan. Kan kalau ketangkep kampus itu kan kadang dimintain uang juga kan, suplisi istilahnya, suplisi. Kalau nggak dibayar itu alatnya disita, itu buat perjanjiannya sih. Cuma ya itulah dukanya, pengamen itu nggak ada derajatnya itu, nggak dipandang orang itu pengamen. Harganya. Nggak ada ini, nggak ada bagus-bagusnya sih. Partai. Oke. Berbicara kepentingan kan semua orang pasti bilang, woi saya nggak berkepentingan dengan ini. Semua orang juga bilang, entah itu non politik, entah itu tokoh politik, entah itu partai, entah itu non partai. Memang betul seperti itu. Tapi saya rasa karena saya sendiri dari rakyat miskin dan Anda tahu saya tinggal di mana. Saya tinggal di Muara Baru. Kampung saya juga akan tergusur nanti setelah pilpres. Jujur aja, saya ini orang pinggiran. Saya tinggal di pinggir waduk. Saya kampung saya juga terancam penggusuran. Kemarin banjiran deh. Jadi nggak mungkin kita orang miskin mau menjerumuskan orang miskin lagi. Nggak mungkin ada jeruk makan jeruk. Saya bukan menilai bahwa pedagang kaki lima kurang baik. Yang sekarang kan saya pengen tahu nih. Ibu datang mau cari alternatif bantuan untuk mereka itu seperti apa? Justru kita mau meminta suara mereka untuk menyatukan suara. Kenapa? Karena selama ini kita rakyat miskin kota, suaranya pecah-pecah. Hak mereka itu tidak pernah didapatkan. Hak tempat tinggal, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan. Itu yang saya maksud. Bukan hal, ini mah mungkin skenario ini harus ngomong ini. Gitu. Kenapa saya sampai saat ini, umur saya udah 60 tahun. Kenapa saya masih punya semangat berjuang bersama teman-teman? Karena harapan saya untuk anak cucu saya jangan sampai mengalami nasib seperti ini. Seperti yang saya alami sekarang. Bapaknya tukang beca, masa anaknya harus narik beca? Nggak mungkin toh. Kepengen anaknya jadi lurah. Kalau memang dia punya kesempatan untuk sekolah. Lah saya begini, ya saya juga kepengen punya cucu.
jadi dokter kalau ada kesempatan. Kenapa sih anak miskin, anaknya rakyat miskin kota ini nggak ada yang jadi pejabat? Ya karena nggak punya kesempatan, nggak punya modal untuk biayain sekolah. So I want to make it happen. I want to make it happen that the people are organized and they have democracy in their day-to-day life, meaning that decisions is in the hands of the people. That will happen if they are organized, if they are well informed, you know, if they are economically strong, if they participate in the day-to-day politics of the city, of the country, of their neighborhood, you know, that's the dream. Boleh minta tanda tangan? Nama tanda tangan. Tanda tangan saya mahal loh. Waduh. Kekuatan hukum misalnya, tapi kan kita bisa dengan satu suara, dengan kekuatan kita permalukan dia misalnya, menggoyangkan dia misalnya, dengan kita nanti masukin ke ini yang perjanjian dia, kita masukin di majalah misalnya, di situ di bawahnya kita tulis presiden pembohong, presiden ingkar janji, itu kan tersebar kan. Nah dengan adanya itu malu toh dia juga bisa goyang. Masalahnya kalau presiden dikatakan, kalau kita benar-benar mereka presiden mungkin, kalau kita di itu bikin majalah presiden bohong, kalau kepres itu sudah nggak bisa disalahkan, mau siapapun bisa. Tapi kalau kita dia mungkin, kita bilang pembohong, kita nanti diciduk, Bu. Ya enggak dong. Soalnya kita menghina kepala negara. Ya enggak, gitu. Pak. Kalau kita menghina, penyemaran nama baik. Ya memang penyemaran nama baik kalau nggak punya bukti. Tapi kalau kita udah megang bukti, dengan adanya kontak politik yang ditandatangani oleh dia sendiri, apakah itu penghinaan namanya? Dia yang udah benar-benar. Iya kan, kita lagi janji toh. Kalau kita menghina presiden tanpa bukti, itu memang kita kena sanksi. Karena kita nggak punya bukti, diciduk mungkin. Jadi kekuatan kita apa, kita mengadakan kontak politik juga buat senjata kita. Ya mungkin secara hukum kita nggak bisa. Tapi secara kerakyatan, ya bisa. Orang hak kita yang milih, kita yang kasih suara. 1.500.000 loh. Bukan sedikit suara. Di Jakarta aja 500.000. Kalau di Jakarta turun semua, apa nggak kacau tuh istana? Bingung kan dia? Wartawan datang, semua datang. Siapa juga bingung. Presidennya juga nggak bakalan berani untuk neko-neko.
SBY yang kita tuju, karena kita memberikan suara kepada yang kemungkinan besar menang, gitu kan. Dan kita memberikan suara kepada yang mau kontrak politik. Nah, yang kemungkinan besar menang tidak mau kontrak politik. Maka kita selama ini, kita mencoba membuka komunikasi dengan mereka lewat kontrak politik, lewat model-model alternatif, termasuk lewat demo dan seterusnya. Tapi tetap saja belum bisa meruntuhkan tembok kearogansi mereka. Kesimpulannya adalah masih kita bisa dimainin dan dicuekin dan dianggap dan apa, dianggap pengganggu lah bukan apa. I'm so burned out doing managerial things, coordinating, technical stuff and things. It's really very tiring. I used to have that kind of anger, you know, like the early years of UPC. It's really anger boiling, you know, in me to the city government, to, you know, anybody. I lost it now. I think it's because of age. I don't know. So I don't feel angry anymore. There's no anger in me. There was one woman from Nike, and she told me they got like 30 to 50 used computers, and they wanted to donate, and they wanted to donate it to UPC. And I said, oh yeah, why not? After that, I told everybody, hey, we've got donation from Nike, you know, this used computer. Huh, what? That's Nike. Do you realize it's Nike? Everybody said, we should not accept it. Oh yeah, you know, this kind of mistake. So I think I'm not sharp anymore. That's why I handed over the coordinator position to Nawirna. When was it? It was last Friday. We did already the handover. So I'm no more the coordinator now of UPC. But it's like a retirement. I'm not resigning. I'm taking different role. I'm resigning as a warrior, yes. But I'm taking different role. Malam terakhir bagi kita. Untuk aku malu nangis cerita. Rasa rindu di dada. Bagaimana dia memperjuangkan kita, memperjuangkan negara kita, rakyat miskin yang begitu banyak di Indonesia, tapi siapa yang memperjuangkan kalau bukan Mbak Wardah Hafidz? Dan dialah dengan adanya Mbak Wardah Hafidz kita bisa seperti ini. Seandainya tidak ada Mbak Wardah Hafidz, apa yang akan terjadi di Indonesia? Kita akan masih dicekik, kita akan masih ditutup mulut sampai sekarang.
diam lu, makan dulu kalau udah selesai makan Saya kan yang paling miskin di antara mereka bertiga. Alhamdulillah. Benar. Karena saya enggak punya suami, saya memang yang paling lemah ekonominya itu saya. Kami ingin dianggap manusia, dimanusiakan. Pemerintah Indonesia harusnya menganggap rakyat miskin itu manusia. Ternyata setelah kita pilih, dia berubah menjadi Dracula yang suka menghisap darah rakyat, menghisap hak-hak rakyat, menyiksa rakyat, mengusir rakyat dengan cara yang tidak manusiawi. Makanya itu yang membuat saya tetap semangat. Karena saya kepengen anak saya nanti, cucu saya nanti, tidak mengalami nasib seperti saya. Kecoa lari. Kita mau pulang, dia teriak. Oh, dia mau kemana? Mau pulang lah, udah mati. Mati langsung, pembantaian. Lu keringatnya racun itu, Mbak. Tangan. Oh. Gak biasa digigit kecoa. Diserahkan kepada saya. Biasanya calon itu kan memberi uang pada ibu dan bapak semuanya. Ini ibu-ibu semuanya urunan saweran 2000-2000, 1000-1000. Diserahkan kepada saya. Tapi ini juga tidak akan saya gunakan. Akan saya simpan sebagai kenang-kenangan. Tapi nanti suatu saat akan saya kembalikan pada ibu, bapak ibu semuanya. Pembangunan kota Jakarta ini akan dimulai dari kampung kumuh. Oleh sebab itu, tawaran tadi yang disampaikan di sini, adanya yang pertama tadi, legalisasi kampung yang belum bersertifikat. Jangan takut dikeroyok, gajah-gajah besar gak takut. Meskipun kita kecil-kecil, kita semut-semut, tapi nanti hari Kamis tanggal 20 September nanti semutnya keluar semuanya. Indonesia harus bersih dari korupsi. Indonesia harus bersih dari korupsi. Tidak cukup hanya pidato anti korupsi. Kejaksaan. 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 Keja
Bursa.